Paslon 02 melalui capresnya yaitu Pak Prabowo ternyata menyatakan menolak hasil pemilu, meminta KPU menghentikan dan tidak akan menempuh langkah hukum. Menurut saya itu tentu pernyataan yang memprihatinkan, mengecewakan. Misalkan nanti tanggal 22 Mei atau sebelum 22 Mei ada tindakan-tindakan, artinya apa? Ada yang memprovokasi. Dan itu adalah aktor intelektual. Bahasa sepak bolanya dia nggak sportif. Bahasa anak-anaknya lain kali jangan diajakan. Mengigau ini, Fadli ini lagi mengigau mimpi kali. Mahkamah Konstitusi itu kan mencidangkan sengketa yang berkaitan dengan sengketa selisih suara dan lain sebagainya. Tapi yang kami sampaikan ini kan adalah soal-soal yang sifatnya kualitatif. MK itu bukan mahkamah kalkulator. Jadi salah kalau memahami bahwa MK itu hanya menyidangkan selisih hasil.